Dina mahabuna pandemi COVID-19, sawetara masyarakat lir anu geus mopohokeun protokol kesehatan, utamana di tempat-tempat anu rame kawas pasar tradisional. Sakumaha anu katiten di pasar tradisional antri kota Cimahi, poe kemungis isuk-isuk. Mangrebu warga pagagalak pikeun baralancar honan kabutuh lebaran anu karisa babaraha poe deui. Tekudu ngadagoan lila nalika pihak nu ngokolakeun pasar antri baru kota Cimahi di Jalan Sriwijaya muka mimiti jam genep isuk-isuk, mangrebu-rebu warga langsung pagegelek ngagegekan sajumlahing kios. Lianti kabutuh pokok, kios atawa jongko anu ngajual kabutuh kawas pakaian, busana muslim, sapatu, tepi ka toko perhiasan emas, saharita di dareg de Gunung Baralanja. Sanajan pandemi COVID-19 masih mahabutur ta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih dilarapkan, warga kawas anu api lain karena protokol kesehatan. Warga leah pagegelek di sajumling toko bari tejaga jarak, taya petugas gugus COVID-19 kota Cimahi anu mepelingan ngenaan keselamatan warga tina ancaman virus. Tembong pihak keamanan anu ngokolakeun pasar sateka pola ngabagi masker ka warga nu teu marake masker. Sanajan geus dipepelingan sangkan jaga jarak tur numpi di imah, warga teu boga pilihan. Padagang nembrakeun eta hate kasempetan gede pikeun dirina nyangking rezeki, najan jam operasional diwatesan tepi ka jam 11 beurang. Lantaran sarila ieu cangkingan para pedagang nyirorot balukara COVID-19. Kitu deui jeung warga nu ngapilainkeun kana protokol kasehatan lantaran kudu nohonan kabutuh utamana pikeun meuli papakean anyar keur poean lebaran. Ya, kalau kita sih menurut protokol aja sih perintah. Kalau kita di sini memang diperbolehkan cuma waktunya terbatas. Jadi jam 12 pasar harus buka. Ya kami kan butuh istilahnya mau nggak mau, bukan kita nggak takut, bukan kita nggak memenuhi peraturan pemerintah, tapi ya demi perut lah istilahnya, karena kita nggak punya penghasilan lain. Kasihan anak kalau nggak beli. Kalau yang lain tetangga dapat, aku mah nggak. Kalau yang lain dapat? Yang lain dapat, ada bantuan dari pemerintah yang sembako sama uang, aku mah nggak. Nggak dapat, nggak tahu, nggak mau diambil pusing juga, ya udahlah, bukan rezekinya. Keperluan nanti buat hari raya Idul Fitri. Terus? Ya karena kan buat kebutuhan juga sih. Pasar antri mangrupa pasar tradisional panggedena di kota Cimahi. Bukituna warga nu ngadareudeug teh lain wae ti Cimahi, tapi ti Bandung Barat tepi ka sawatara lalawak di Kabupaten Bandung. Kota Cimahi kiwari masih ngelarapkeun PSBB hambalan katilu. Warga diperdih tetap narumpi di imah sangkan sumebarna virus corona teu beuki nebah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.